rumor ketertarikan Persib Bandung untuk merekrut mantan bek tim nasional Spanyol U19, Enric Saborit, kian berhembus kencang di berbagai akun media sosial. Bahkan, Taman yang kerap menginformasikan data statistik sepak bola dari berbagai penjuru dunia, yaitu transfermarket.com, menyebutkan peluang Persib Bandung untuk mendapatkan bek kelahiran 17 April 1992 itu telah mencapai 63%. Enric yang kini bermain di divisi utama Liga Israel bersama klub Maccabi Tel Aviv mencatatkan prestasi gemilang dan selalu menjadi pilihan utama di timnya. Ia mencatat total 13 gol dan 17 assist dari 194 laga yang dimainkannya bersama tim asuhan Aitor Karanka itu sejak 2018 lalu. Selain transfer market, akun Instagram Persib Insight menuliskan di kolom komentarnya bahwa Enric Saborit sebagai solusi terbaik bagi lini pertahanan Maung Bandung. Enric Saborit bisa menjadi opsi terbaik bagi Luis Mia untuk menambal kelemahan lini pertahanan Persib. Secara kualitas dan pengalaman, Enric Saborit tak perlu diragukan lagi oleh Persib Bandung, tulis Persib Insight. Selain sama-sama berkewarganegaraan Spanyol, Enric Saborit pun adalah mantan anak asuh pelatih Persib Luis Mia. Saat ia menjadi pelatih timnas U19 Spanyol pada 2011 silam. Dengan beredarnya isu bahwa Luis Mia ingin bereuni dengan para mantan anak asuhnya seperti Febri Haryadi, Rezaldi Hehanusa, bahkan terakhir isu terkait Evan Dimas, tampaknya peluang Enric Saborit untuk bisa berkumpul bersama Luis Mia bukan tidak mungkin untuk dapat terwujud. Namun untuk merekrut Enric Saborit, tampaknya manajemen Maung Bandung perlu merogoh kocek cukup dalam. Pasalnya pemain bernomor punggung 4 itu memiliki harga transfer 13,91 miliar rupiah. Jika bergabung dengan Persib, Enric akan melampaui rekor pemain termahal Maung Bandung saat ini, yakni Makhluk senilai 8,25 miliar rupiah.